Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua ya. Kali ini saya beraktivitas di tempat Rewangan ya. Rewangan ini berada di tanah transmigrasi tahun 1980. Nah ini begini keadaannya, ini hari pertama ya. Kebenaran saya ini Rewang 3 hari ya. Nah ini suasananya. Kita lihat, nah ini H-3. Nah ini sudah mulai masak-masak ya. Yang mana untuk kunjungan ya kepada sesepuh pemilik gawenya ini. Baik itu kerabat, saudaranya, sesepuh-sepuh desa. Nah ini mantunya ini. Mantennya ini ya. Nah kami ini sedang masak nasi. Nah ini saya mencoba masak nasi ya bersama rekan-rekan. Ini sudah banyak yang datang ya, walaupun hari Mintiga hajatan. Nah ini sudah persiapan semuanya. Ini banyak ya dari suku-suku lain. Nah terutama bapak bumbu ini ya, dari Alak kita Batak. Nah ini juga ikut-ikut Rewang ya. Nah, ini saudara kita yang dari Melayu. Nah, kemudian beraneka ragam lah. Pokoknya kalau di tanah transmigrasi ini, apalagi sudah banyak pendatang. Nah ini ya, menunya ayam golek, ayam panggang kalau Malaysia. Nah ini kawan saya sudah menanak nasi segini banyaknya untuk kunjungan. Nah ini. Wah, ini nasinya pulen banget nih. Nah, ini Pak Limas nih ya. Nah, juga memasak nasi. Nah, saya ngamanin nih masak nasi hari ini ya. Karena termasuk kerabat fam, yang punya gawe. Nah, ini ya. Sudah tradisi kalau tempat kami ini kalau punya gawe harus memotong sapi. Nah, ini. Nah, untuk persiapan sop dan lain-lainnya ya. Nah, ini tulang-tulangannya saudara semua. Begitu guyup rukun ya dalam menyelenggarakan acara-acara resepsi di daerah transmigrasi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Nah ini hari Min 2 ya. Sudah banyak yang berdatangan ya, ini mulai memasak untuk besok ya, pas hari hanya resepsi. Ini ibu-ibu sudah beraktivitas semua, termasuk bojo saya ya. Bojo saya juga termasuk tukang masak saudaraku semua. Jadi di rumah nggak ada nasi ya, harus makan di sini juga. Nah ini tetangga saya yang dari Medan ini. Nah, sedapnya. Nah, ini masakan Ibu Anis nih. Ada sop, ada semur. Nah, ini ya. Ini kalau istilah di Jawa sana namanya midodareni, malam midodareni ya. Ini saya mencoba melek-melek ya di depan ya. Sambil menunggu rekan-rekan yang datang, belum pada datang, masalahnya baru jam 7 ini. Persiapan untuk besok ya. Malam ini ada acara nanti tepung tawar. Nah ini saudaraku, pas ini hari resepsinya ini. Nah, begini nih keadaannya nih. Tapi masih pagi banget ini, belum terima tamu, nanti sekitar jam-jam 11-an baru ada tamu ya di daerah kami ini. Nah itu bocil saya ini. Nah ini dia persiapannya para-para pedagang dan penyewa main-mainan ya anak-anak.
kebetulan saya lagi ngantarin cucu saya ini, lagi naik odong-odong nanti ya. Mana ini? Bukan, ini tangga saya. Nah ini namanya Sauki. Ah, ini anak Bang Barat. Asik ya kalau anak-anak ini ya, mainan kereta putar lah. Baiklah, kita beranjak. Ini sudah menjelang siang nih, jam 11-an ini. Tamu sudah mulai banyak yang berdatangan ya, dari kerabat pihak perempuannya, juga tamu undangan saudara-saudaranya di luar desa kami. Nah ini yang punya gawe ini lagi senang-senangnya ya, nanggap campur sari ringkes ya. Ini walaupun di Sumatera campur sari itu tetap ada, tapi ya tidak sebagus ya, semewah di Jawa. Nah ini istilahnya campur sari ringkes ya, alatnya ya cuma seperti itu aja, tapi untuk suara dan penyanyinya pahenol. Nah, saudaraku semua, ini sudah menjelang siang ya. Sudah banyak tamu yang berdatangan ya dari desa saya, desa-desa tetangga, dan tamu undangan yang dari luar kabupaten ini sudah tampak ada ya. Nah, ini kalau di desa saya mayoritas ya, itu sekitar jam 11-an sampai mendekati maghrib ya. Kalau tradisi di tetangga-tetangga desa saya, setelah maghrib sampai ba'da isya itu ya. Kemudian setelah isya masih juga ada tamu undangan. Di acara ini yang rewang itu ya, kalau tempat saya rata-rata di atas 150 orang ya. Itu sudah rata-rata ya. Ya hiburannya seperti inilah. Nah ini hiburannya, ini campur sari, ada kuda lumping juga ada, kemudian organ tunggal ya. Nah ini kalau di daerah saya yang paling sering itu ya organ tunggal ya. Juga itu apa, gambus Melayu juga ada, tetapi untuk siang harinya saja. Kalau malam ya rata-rata ya kibot ataupun campur sari lah. Nah ini ya, ini bagian daripada keluarga saya yang datang dari Kabupaten Kampar. Langsungkan ke kursi pelaminan. Ini acara temu manten. Belum bertemu di sini, sebenarnya sudah bertemu di pihak perempuan, mempelai perempuan ya. Ini hiburan malamnya ya, masih juga campur sari ya. Ini adalah artis kebanggaan dari tempat saya sendiri ya, namanya Pak Waris ya. Beliau termasuk seniman ya, dari Jawa, tapi suaranya sangat bagus sekali nih. Nah saudaraku semua, dimanapun Anda berada ya, begini ya kesibukannya rewangan di tanah transmigrasi ini ya, seperti ini. Tapi alhamdulillah untuk transmigrasi kami sudah sangat maju pesat. Nah ini giliran yang hiburan untuk kaum muda-mudi. Nah ini diharapkan ya, hiburan ini membawa kegembiraan tersendiri. Sekian dulu ya dari saya, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.